Berikut ini update skuad Madura United untuk kompetisi Liga 1 musim depan dengan pelatih baru Widodo Cahyono Putro. Fawaid Ansori, posisi penjaga gawang, berusia 24 tahun, berkebangsaan Indonesia, memiliki tinggi badan 1,74 meter, dan memiliki nilai pasar 434 juta rupiah. Karisma Ramadhani, posisi penjaga gawang, berusia 20 tahun, berkebangsaan Indonesia, tinggi badan 1,79 meter, dan memiliki nilai pasar 173 juta rupiah. Pemain asing baru, Pedro Monteiro, posisi bek tengah, berusia 30 tahun, berkebangsaan Portugal dan memiliki tinggi badan 1,95 meter dan memiliki nilai pasar 6,08 miliar rupiah. Fahrudin Arianto, posisi bek tengah, berusia 34 tahun, tentunya berkebangsaan Indonesia dan memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Madura United pun dikabarkan tengah mengincar pemain asing berkebangsaan Filipina, yaitu Daisuke Sato, yang berposisi bek kiri dan memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Koko Ari Sutaryadi merupakan salah satu pemain yang dipertahankan Laskar Sapekraf untuk kompetisi musim depan. Posisi bek kanan, berusia 23 tahun. Kevin Pedhayanto, posisi bek kanan, berusia 23 tahun, berkebangsaan Indonesia, tinggi badan 1,76 meter, dan memiliki nilai pasar 869 juta rupiah. Jacob Mahler, posisi gelandang bertahan, berusia 23 tahun, berkebangsaan Singapura, tinggi badan 1,84 meter, dan memiliki nilai pasar 3,04 miliar. Febi Ramzi, posisi gelandang bertahan, berusia 21 tahun, berkebangsaan Indonesia, dan memiliki nilai pasar 434 juta rupiah. Raihan Bashari, posisi gelandang bertahan, berusia 20 tahun, berkebangsaan Indonesia, dan memiliki nilai pasar 173 juta rupiah. Jordi Wehrman, merupakan pemain asing baru Madura United. Pemain berkebangsaan Belanda ini pun merupakan pemain keturunan Indonesia dan berposisi gelandang tengah. Slamet Nur Cahyono, posisi gelandang serang, berusia 40 tahun dan berkebangsaan Indonesia. Rianto Abioso, posisi sayap kiri, berusia 24 tahun, berkebangsaan Indonesia. Rizky Aprisal, posisi sayap kiri, berusia 17 tahun, berkebangsaan Indonesia, dan memiliki nilai pasar 173 juta rupiah. Bayu Gatra, posisi sayap kanan, berusia 32 tahun, berkebangsaan Indonesia, dan memiliki nilai pasar 1,30 miliar rupiah.
Tim kebanggaan masyarakat Madura ini dikabarkan tengah mengincar pemain berkebangsaan Ghana, yaitu Yakubu Nasem, yang sekarang bermain di Liga Hong Kong, berposisi sayap kanan dan berusia 27 tahun dan memiliki nilai pasar 6,90 miliar rupiah. Lerby Eliandri, posisi striker, berusia 32 tahun, berkebangsaan Indonesia. Macaldo Moulidino, posisi striker, berusia 25 tahun, berkebangsaan Indonesia. Yuda Pratama, posisi striker, berusia 19 tahun dan memiliki nilai pasar 869 juta rupiah.